Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kuliah ke-6, iaitu kuliah epistemologi. Okey, kebanyakan orang tidak tahu apa makna epistemologi ini. Baik, Nurfa akan terangkan. Epistemologi ini adalah cabang falsafah yang mengkaji tentang teori-teori ilmu. Okey, tentang apakah itu ilmu, jenis-jenis ilmu dan had atau batasan ilmu tersendiri. Dan salah satu konsep yang dipersetujui oleh ahli-ahli falsafah ialah konsep Justified True Belief, JTB. Bolehkah Prof. Hazim terangkan apa itu teori epistemologi dan konsep Justified True Belief atau dalam bahasa Melayunya, kepercayaan berasas mengenai sesuatu yang benar? Dan apakah yang dimaksudkan dengan epistemologi yang sebenarnya berasas daripada perkataan Inggeris, epistemologi juga perkataannya? Jadi epistemologi ini adalah sesuatu teori ataupun kajian tentang ilmu, theory of knowledge dalam bahasa Inggerisnya. A theoretical study of knowledge, satu kajian teoritis tentang ilmu. Apakah sifat ilmu itu? Apakah syarat-syarat yang menjadikan sesuatu itu boleh dianggap sebagai ilmu, khususnya ilmu yang sahih, yang boleh diterima sebagai ilmu yang mempunyai syarat-syarat yang telah dipenuhi yang menjadikannya ia sesuatu yang berbeza daripada pandangan yang tidak berasas misalnya. Dan apakah batasan-batasan sesuatu ilmu itu, seperti yang dikaji oleh Immanuel Kant misalnya, tentang apa yang kita boleh ketahui dan apa yang kita tidak boleh ketahui, ya. Jadi ini semua berkisar di atas persoalan falsafah tentang sifat ilmu itu sendiri, ya. Dan percubaan-percubaan ahli-ahli epistemologi untuk memberikan jawapan-jawapannya supaya lebih jelas lagi apakah yang dimaksudkan dengan ilmu itu dan apakah syarat yang perlu dipenuhi supaya sesuatu itu boleh diterima sebagai ilmu yang sahih. Dan di dalam hal ini, satu teori yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli falsafah dan menjadi asas perbincangan mengenai sifat ilmu itu ialah konsepsi ilmu itu sebagai sesuatu kepercayaan yang berasas mengenai sesuatu yang benar. Satu kepercayaan yang berasas mengenai sesuatu yang benar, atau dalam bahasa Inggerisnya justified true belief, seperti yang telah dikatakan oleh Nurfa sebentar tadi, ya. Jadi di sini kalau kita lihat dari segi definisi ilmu itu sebagai kepercayaan yang berasas mengenai sesuatu yang benar, maka di situ terdapat tiga syarat yang termasuk di dalam konsepsi ilmu sebagai justified true belief itu, ya. Dan apakah tiga syarat ataupun elemen di dalam kenyataan ini, kenyataan mengenai knowledge as justified true belief ini? Ketiga elemen itu ialah, yang pertamanya, kepercayaan. Mempunyai kepercayaan tentang apa yang kita pegang dan percayai sebagai ilmu itu. Ya, misalnya kalau kita merujuk kepada sesuatu teori sains dan kita anggap teori sains itu adalah sebagai ilmu, maka kita mesti mempunyai kepercayaan terhadapnya. Kita mempercayai. Misalnya kita ada ilmu fizik, ada teori atom, maka kita mesti mempercayai akan teori atom itu. Itu satu syarat, satu kondisi. Kemudian kita ada syarat yang kedua, iaitu apa yang kita percayakan itu mestilah benar. Ya. Misalnya kalau kita percaya akan teori atom itu, maka teori atom itu yang mengatakan bahawa benda-benda yang bersifat jasad ataupun material terdiri daripada atom-atom yang kecil, zarah-zarah kecil yang dipanggil atom yang bergerak, ya. Kita mesti mempercayai, dan kepercayaan kita itu mestilah benar, ya. Kalau tidak benar kepercayaan kita itu, maka tak mungkin ianya boleh diterima sebagai ilmu. Bayangkan kita menerima sesuatu tu yang palsu sebagai ilmu, maka apakah martabat ilmu jika ia menerima kepalsuan sebagai ilmu? Jadi sudah tentulah kita tidak boleh menerima kepalsuan sebagai mendirikan sesuatu ilmu itu. Maka itu kita perlukan syarat yang mengatakan bahawa kebenaran mesti ada bagi sesuatu itu untuk diterima sebagai ilmu.
Jadi kepercayaan itu mestilah benar. Tetapi ini tidak mencukupi kerana hanya dengan mengatakan bahawa ilmu itu terdiri daripada kepercayaan yang benar, ini belum lagi menjadikannya ilmu. Kenapa? Kerana mungkin kita mempunyai kepercayaan tentang sesuatu dan secara kebetulan kepercayaan kita itu benar. Ya. Tetapi kita tidak mahu mengatakan bahawa itu, dengan itu kita mempunyai ilmu. Contoh yang mudah ya. Contoh yang mudah, di dalam peperiksaan ada satu jenis peperiksaan yang diberi nama peperiksaan objektif ataupun MCQ, multiple choice questions. Jadi di situ ada soalan dan kemudian ada pilihan sebagai jawapan. Pilihan seperti A, B, C dan D. Dan kita diperlukan, diminta memilih jawapan yang benar. Ya. Ada empat kemungkinan di situ. Dan dari segi kebarangkalian, ada kebarangkalian 0.25, iaitu 25% bagi kita mendapat jawapan yang benar secara tekaan, by guesswork. Dan katalah seseorang itu memilih jawapan C dan secara kebetulan pula jawapan yang sebenarnya ialah C. Ya. Jadi dia mempunyai kepercayaan yang benar, iaitu dia percaya C adalah jawapan yang betul dan didapati bahawa memang betul pun jawapannya C. Ya. Tapi bolehkah kita menganggap bahawa dia seorang yang berilmu ataupun mengetahui, mempunyai ilmu tentang apa yang disoalkan itu? Tidak, kerana dia mendapat jawapan yang betul dengan cara meneka. Ya. Jadi di sini kita perlu masukkan lagi satu syarat, iaitu syarat kepercayaan kita itu mestilah mempunyai justifikasi ataupun berasas. Ya. Itu yang dikatakan tadi, justified true belief, iaitu kepercayaan yang berasas mengenai sesuatu yang benar. Jadi kepercayaan kita itu bukan kepercayaan buta, tetapi mempunyai asas, mempunyai justifikasi dan ianya benar. Ya. Barulah lengkap konsepsi ilmu itu dengan memasukkan ketiga-tiga elemen tadi. Ya. Dan kadangkala dikatakan bahawa ketiga-tiganya itu mendirikan apa yang dikatakan necessary and sufficient conditions. Necessary and sufficient conditions bermaksud bahawa setiap syarat itu mesti ada. Ini menjadikan ia necessary. Maknanya kalau digugurkan mana-mana satu syarat, maka ianya bukan ilmu. Iaitu dia tidak memenuhi ketiga-tiga syarat yang dianggap mesti ada. Itu necessary. Ya. Kemudian ada yang mengatakan bahawa tiga syarat ini sudah cukup, mencukupi untuk kita menerima sesuatu itu sebagai ilmu. Iaitu selain daripada necessary, ianya juga sufficient. Maksudnya, apa yang kita maksudkan bila kita kata sufficient, tiga itu sudah sufficient, bermaksud bahawa kita tidak perlukan syarat keempat sebagai tambahan. Sudah cukuplah jika kita mengemukakan tiga syarat itu yang terdiri daripada kepercayaan, kedua kebenaran, dan ketiga berasas ataupun justifikasi. Ya. Jadi, ahli-ahli falsafah telah seolah-olah mempunyai satu macam persetujuan ataupun konsensus tentang konsepsi ilmu seperti ini, iaitu knowledge is justified through belief. Dalam teori epistemologi ini, terdapat dua aliran utama, iaitu aliran empirisisme dan juga aliran rasionalisme. Hari ini kita menjemput Prof. Hazim untuk menjelaskan apa itu aliran empirisisme. Baik, jadi soalannya tadi menanya saya tentang apakah yang maksud dengan teori ataupun fahaman empirisisme itu, atau dalam bahasa Inggerisnya empiricism. Jadi fahaman ini, iaitu fahaman empirisisme ini, mengatakan bahawa ilmu yang sahih itu diperolehi melalui penggunaan deria yang lima ataupun panca indera. Ya, kita ada deria penglihatan yang melalui mata kita melihat, dan kita mempunyai deria telinga, melaluinya kita mendengar, dan kita mempunyai deria rasa, melaluinya kita merasakan keenakan makanan misalnya, dan deria sentuhan di mana kita tahu sama ada sesuatu itu berpejal ataupun benda lembut atau keras dengan merasa sentuhan tangan kita. Ya. Jadi
ini semua adalah saluran-saluran yang memberikan kita sensation ataupun sensasi, ya. Misalnya sensasi melihat ataupun mendengar, ya, melalui panca indera kita itu, ya. Dan bagi golongan empiricis, inilah yang merupakan sumber ilmu yang sahih, ya, bukan yang lain-lain, tetapi deria kita yang lima itu, ya. Dan pengesahan sesuatu ilmu juga ditentukan dengan merujuk kepada pengalaman yang kita perolehi daripada deria kita, ya. Misalnya kalau ditanya kepada kita, mana awak tahu bahawa sekarang ini hujan sedang turun di luar sana, sedangkan masa itu kita berada di dalam bilik. Jadi untuk mengetahui sama ada kenyataan itu benar, kita keluar, pergi keluar ataupun tengok melalui tingkap dan lihat sama ada hujan sedang turun, ya. Jadi kalau melalui penglihatan kita nampak hujan turun mencurah-curah, maka sudah tentulah kenyataan yang mengatakan bahawa hari ini hujan sedang turun adalah benar, ya. Jadi pengesahan ilmu itu juga adalah melalui panca indera ataupun penglihatan kita yang menggunakan mata itu, yang merupakan sejenis panca indera, ya. Jadi di situ kita lihat bahawa golongan empiricis menekankan akan peranan panca indera di dalam penjanaan ataupun penghasilan ilmu dan juga di dalam proses pengesahan ilmu itu, ya, atau pengesahan kepercayaan itu, ya. Dan antara ahli-ahli empiricis yang masyhur di abad ke-18 dulu di Britain, ya, adalah ahli-ahli falsafah seperti John Locke dan juga David Hume, ya. Dan rata-rata mereka menganggap bahawa manusia ini pada masa kelahirannya, semasa manusia itu adalah seorang bayi lagi, mereka lahir ke dunia ini tanpa apa-apa ilmu pengetahuan, ya. Dan dengan itu mereka menganggap bahawa keadaan seorang bayi yang dilahirkan itu ialah seperti papan tulis yang kosong, ya, yang tidak mengandungi apa-apa catatan lagi, ya. Dan hanya melalui pendedahan kepada alam luar sana yang ditanggapi oleh panca indera yang lima itu, maka timbullah ilmu pengetahuan ataupun pengetahuan di dalam insan itu terhadap keadaan di sekelilingnya, dan dia mula mengenali dunia kerana adanya masukan dari luar kepada panca indera ataupun organ-organ yang mendirikan dirinya itu, ya. Dan itulah penjelasan mereka tentang bagaimana ilmu itu wujud di dalam seseorang itu, ya. Dan mereka begitu menekankan akan peranan panca indera di dalam penghasilan ilmu. Ini fahaman empiricis. Okay. Terima kasih Prof kerana menjelaskan tentang teori empiricisme. Boleh tak Prof terangkan apa itu teori rasionalisme? Baik, terima kasih atas soalan yang dikemukakan tadi, Nafa. Dan saya akan cuba jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan fahaman rasionalisme itu, ya. Yang sebenarnya berbeza daripada fahaman yang telah dijelaskan sebelum ini, iaitu empiricisme. Dan kedua-dua ini, empiricisme dan rasionalisme, merupakan dua aliran utama di dalam teori ilmu ataupun dalam teori epistemologi. Dan kalau kita lihat dari segi sejarah pun, memanglah ini adalah dua teori yang dikemukakan oleh ahli falsafah. Jadi saya akan cuba menghuraikan apa yang dimaksudkan dengan fahaman rasionalisme di sini. Ini adalah satu fahaman mengenai teori ilmu yang mengatakan bahawa ilmu yang sahih itu diperolehi bukan dengan penggunaan deria yang lima, bukan melalui penggunaan dan aplikasi deria kita yang lima itu, tetapi sebaliknya ianya terbit daripada penggunaan akal yang rasional. Dan sifat akliah dalam teori ilmu ini, dalam fahaman tentang perjanaan ilmu ini, inilah yang menjadi asas dan tunggak bagi fahaman rasionalisme, ya. Dan berbeza dari empiricisme yang mengatakan bahawa ilmu itu terbit daripada deria kita yang lima ataupun penggunaan deria kita yang lima,
teori rasionalisme pula menyangkal pandangan ini dengan mengatakan bahawa diria kita boleh menipu kita. Maksudnya itu, misalnya kita melihat sesuatu itu, tetapi sesuatu yang kita lihat itu berbeza daripada realiti sebenarnya. Ya, contohnya apa? Contohnya kita melihat sudu yang dimasukkan ke dalam segelas air. Dimasukkan sudu dalam gelas yang berisi air dan kelihatan seolah-olah sudu itu bengkok di dalam gelas yang berisi air itu. Sedangkan hakikatnya sudu itu tidak bengkok, cuma kelihatan bengkok. Jadi bagi pihak rasionalis, mereka mengatakan bahawa ini menunjukkan bahawa diria kita tidak semestinya memberikan gambaran yang sebenar tentang apa yang terdapat di dalam alam ini. Ya. Dan keadaan ini bagi mereka boleh dielakkan ataupun diperbetulkan dengan penggunaan akal yang rasional. Dan akal yang rasional lah yang boleh memberi kita ilmu dan kebenaran yang sejati. Ya. Dan penekanan mereka ini menunjukkan bahawa mereka mementingkan akal yang rasional di dalam penghasilan ilmu itu dan juga di dalam pengesahan ilmu itu. Iaitu kita mengkritik dengan secara rasional umpamanya akan kesilapan sesuatu teori dan dengan itu membolehkan kita mengemukakan suatu teori yang betul dan lebih tepat dengan menggunakan hujah-hujah yang rasional. Jadi ini adalah fahaman rasionalis. Dalam kehidupan ini, kita perlu ada pemikiran falsafah. Samalah juga dengan ilmu. Kita perlu ada pemikiran falsafah dalamnya supaya kita lebih menghargai apa itu ilmu.